Baik, halaman yang ke-44. Imam tidak yakin dengan teguran jamaah ini sebagaimana yang kita tegaskan. Imam hendaklah berpegang dengan keyakinannya sendiri apabila imam tidak yakin dengan teguran jamaah, kerana dalam solat ini, ya, dalam solat komunikasi terbatas. Maka dengan sebab itu, dengan hanya sekadar subhanallah saja, kadang-kadang kita tak dapat meyakinkan imam apa yang, ya, kesalahan yang sedang dilakukannya. Maka hendaklah imam berpegang dengan keyakinannya sendiri pada ketika itu. Walaupun jumlah jemaah yang teguh itu ramai, kata Imam Nawawi dalam majmu', ya, seluruh ashab Syafi'iyah mengatakan bahawa imam jangan mengikut teguran jamaah sekalipun mereka ramai kalau imam tak yakin dengan teguran mereka.